di tempat yang kami sediakan. Dan kepada para warga untuk tidak terlalu di depan, kami mohon untuk mengosongkan atau mundur atau mengosongkan untuk berada di sebelah kiri dan kanan. Dan kepada para warga yang selamat dan berkah, saya menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena bersama dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada acara yang terhormat Ibu Bupati Karawang di sini, yang saya hormati Bapak Ketua Bupati Karawang Pak Pemanwar, yang saya hormati Pak Dandim, Pak Nadi, Ibu Banjari yang diwakili Pak Maki Kasih Intel, Pak Kapolres, diwakili Pak Kapol, Pak Iskandar, Bapak-bapak para kepala dinas, yang saya hormati, saya lupa, yang saya hormati Pak Fahrul dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Direktorat Keselamatan, dan Pak Ujang Suryanto, Kepala Stasiun Karawang. Mohon izin Ibu Bupati, perlu saya laporkan bahwa perlintasan kereta api Warung Bambu akan diresmikan pada hari ini, dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Karawang, SQ oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Jadi pengelolaan perlintasan kereta api ini biasanya dikelola oleh PT KAI. PT KAI, pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia itu diizinkan untuk bisa mengelola perlintasan. Atas dasar itu, tentunya pemerintah kabupaten Karawang sudah mendapatkan izin berdasarkan surat dari Direktur Keselamatan Perkeretaapian nomor 311/KS/DJKI/11/2019 per tanggal 28 November tahun 2019. Jadi prosesnya memang cukup panjang sejak terjadinya insiden Agustus, beberapa kejadian-kejadian itu di Karawang, kami memohon untuk izin mengelola sehingga pada bulan November kemarin diizinkan untuk mengelola. Ini saya laporkan bahwa persyaratan salah satu untuk izin mengelola, pemerintah kabupaten harus menyiapkan prasarana. Di antaranya ini yang akan nanti diresmikan oleh Ibu Bupati, ini adalah pos jaga, pos penjaga pintu perlintasan, dan ini didanai dari APBD Kabupaten Karawang tahun anggaran 2019. Kemudian pintu palang kereta. Ternyata setelah kami tanya-tanya ke Pak Fahrul dari Direktorat Keselamatan, kalau ini anggarannya masih di bawah 200, Bu. Penunjukan langsung kabar itu, kemudian pintu penjagaan, rambu-rambu dan sebagainya. Ternyata pintu palang otomatis itu paling murah satunya 800-900, paling murah. Begitu mungkin ke depannya, menuju ke Bupati, kedepannya kita tingkatkan untuk bisa menjadi pintu palang otomatis. Berikutnya, perlu saya sampaikan bahwa dengan Ibu Bupati itu, Pak Dandim, ya akan sesederhana mungkin, tapi masyarakat memohon, Pak, bisa gak kami ikut syukuran, gitu kan? Ya Alhamdulillah, ini ada tumpeng, ya, ada nasi uduk dan sebagainya, ini semuanya dari masyarakat Warung Bambu dan sekitarnya. Itu kita terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Terakhir mungkin perlu saya sampaikan bahwa jumlah perlintasan kereta api di Kabupaten Karawang dari mulai Tanjung Pura sampai dengan Cikampek ini jumlahnya ada 21 lintasan. 7 dikelola oleh PT KAI, 7 lintasan dikelola oleh PT KAI. Kemudian sekarang yang akan diresmikan oleh Ibu dikelola oleh Dinas Perhubungan. 8 lintasan yang memang sudah ada nomor PJL-nya, artinya sudah resmi, tetapi tidak dijaga. Dan 5
lintasan kereta api yang liar. Nah hari ini rencananya kita akan menutup dua yang liar, salah satunya di depan Polres Pak Kabakop ya, akan kita tutup, nanti ini kita buka, kita tutup, karena salah satu persyaratan izin yang dikeluarkan oleh Direktur Keselamatan, kita harus menutup, membuka, minimalnya harus menutup dua. Dan mudah-mudahan ke depannya yang 8 yang memang sudah resmi dan belum dijaga, kita akan usulkan untuk bisa dikelola lagi oleh Dinas Perhubungan. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mohon berkenan Ibu untuk meresmikan, membuka kembali pintu lintasan dan menandatangani meresmikan pembangunan pos PJL Warung Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, sampurasun. Yang terhormat hadir bersama kita Bapak Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Bapak Pendi Anwar, berdiri Pak, biar masyarakat tahu. Nah ini adalah Bapak Ketua DPRD liar di anggaran 2020 untuk palang pintu otomatis. Tepuk tangan buat Bapak Ketua DPRD. Jadi semua anggaran, semuanya ini persetujuan dari Bapak Ketua DPRD dan juga sahabat-sahabat anggota DPRD Kabupaten Karawang. Hadir bersama saya Bapak Dandim Baru. Ini Bapak Dandim Baru, pasti bajunya warnanya hijau. Berdiri Bapak. Nah Bapak Dandim, Retel Dandim Baru, sudah berapa lama Pak izin? 2 minggu. Baru 2 minggu ya. Jadi yang harus tahu masyarakat Dandimnya yang mana ya, Bang. Jadi ya wakilnya Bapak Kabakops. Bapak izin berdiri Pak, izin Pak berdiri Pak. Nah ini beliau yang membantu, senantiasa membantu kami, mitra dari pemerintah daerah kasih intel Kejaksaan Negeri Karawang. Bapak berdiri Bapak. Nah ini, nah ganteng ya, ini lumayan ganteng kan? Gagah ya. Ini yang mewakili Ibu Kajari ya. Dan seluruh jajaran aparat TNI Polri yang sama-sama kita banggakan. Hadir bersama saya juga para kepala OPD, kepala OPD yang tentunya memiliki kewenangan dan juga bersama-sama kita kemarin berkomunikasi sampai terakhir saya ketemu Bapak Dirjen ketika kita rapat dengan Bapak Luhut ya, Luhut Panjaitan di Jakarta. Saya menjaminkan diri saya agar ini dibuka untuk di tahun sampai 2022 kita diberikan kesempatan untuk membuat underpass di Kabupaten Karawang di Warung Bambu. Ya, para kepala OPD saya yang hadir, ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan Arif, ada AA Asif, Satpol PP, ada AA Ramon, PRKP. Jadi ini semua para AA Kepala Dinas saya. Izin, mohon maaf yang mewakili dari Dirjen Keselamatan Perkeretaapian Bapak Farul, terima kasih Bapak. Nah ini tepuk tangan juga dong buat beliau. Nah ini kalau nggak didukung oleh Kementerian Perhubungan, apa 25 tahun? Ya lumayan lah ya. Bapak Ujang Suyanto ya, Kepala Stasiun Karawang, Ibu Camat Karawang Timur, Bapak Kapolsek, Bapak Dandramil, para tokoh-tokoh, para alim ulama, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Karawang. Nah, ya teman-teman Karang Taruna, beliau sebelumnya sesuai dengan janji saya, hari ini setelah kita pelaksanaan selesai terkait masalah infrastruktur, dari mulai palang pintu ya, termasuk juga pos dan juga pelatihan, ada 24 staf kami Dinas Perhubungan kami latih di Kediri, Kudus, di Madiun, mohon maaf di Madiun, untuk nanti mereka menjaga pos perlintasan kereta api ini secara shift-shiftan, jadi secara gantian gitu loh. Nah ini memang memerlukan proses yang panjang, apalagi pada saat itu terjadi suatu kejadian kecelakaan yang akhirnya membuat kementerian dan kereta api Indonesia akan yang akhirnya cukup 10 menit bisa sampai 1 jam, 1 jam setengah muter jalan. Itu yang pertama. Pengurangan, pengurangan. Dan caranya kan, betul, betul. Betul. Pengurangan.
Ya, saya dengar, makanya tenang ya. Nah, awalnya 10 menit, jadi pergi harus muter lewat Pak Johar ya bu, 1 jam 1 jam setengah. Karena saya mengalami itu. Badai kelahiran lewat Pak Johar, ya. Karena ngobrol jauh jalan ya. Nah, yang kedua perekonomian mati. Karena di sini banyak saudara-saudara saya yang berdagang, yang berjualan. Nah, ini juga. Bahkan sahabat saya ada Pak Haji itu omsetnya turun sampai 60% anggaran yang bikin parang otomatis 800 juta, banyak gak uangnya? Pisang, banyak banget. Nah ini 200 juta turun. Nah sementara ibu bapak, izinkanlah kami memberikan sedikit lah yang terbaik dari kami sampai kami menunggu nanti anggaran di 2020 untuk kita buat parang otomatis. Tapi ini nggak berhenti di sini. Yang namanya menjaga keselamatan adalah tugas kita semua. Kalau petugasnya udah sigap, petugasnya udah ngejaga, udah dikasih apa-apa ya harus ditutup, harus dibuka, harus nurut ya masyarakat. Kadang-kadang coba kita akuin. Nah, wah ibu, jalan-jalan. Padahal sudah ada peringatan, ya. Kalau sudah tersentuh, itu ada mekanisme, saya nggak detail ya ceritanya. Tapi intinya, kalau sudah dekat dengan kereta api, itu pasti mesin bisa jadi mati, mesin mobil. Motor lagi sama ibu, belum lagi psikologis panik. Betul nggak bu? Nah akhirnya, biasanya nih, orang terjerat di dalam mobil, nggak bisa keluar. Betul nggak bu? Yang motor keserempet, ini kencang sekali bu. Ya kalau dari jauh gak kedengar, tapi kalau dari dekat coba ibu, tiap hari ibu di sini ya? Itu jangan kan kita keserempet, kita diem aja, kadang-kadang kita goyang, saking kecepatannya tinggi. Bayangkan kalau itu menimpa para korban-korban yang sebelumnya, betul gak bu? Berapa keras itu hantamannya? Nah inilah yang akhirnya menyebabkan khususnya Dijen Keselamatan Perkeretaapian menutup. Karena sudah mah awalnya tidak resmi, ya bu. Terus nggak ada yang ngejaga, yang ngejaganya warga, betul nggak bu? Terus ada kecelakaan. Jadi maksud dan tujuannya baik, kita harus hargai. Khawatirnya terjadi lagi situasi-situasi kecelakaan yang kita nggak harapkan. Namun, alhamdulillah hasil bersilaturahim dan berkomunikasi kita selama ini, ibu kenapa nggak bisa ujuk-ujuk dibuka? Nggak bisa. Kalau ini punya saya, bisa saya suruh buka atau tutup? Bisa. Tapi ini punya negara. Betul gak bu? Dan negara wajib untuk menyelamatkan warganya. Ketika ada kecelakaan yang menimpa bis pada saat itu, betul gak bu? Itu menjadi sebuah apa ya bu, peristiwa yang sangat menyakitkan mungkin bagi kami, bagi kementerian. Yang akhirnya ya kita sementara waktu untuk menutup. Nah, di antara waktu yang sementara itulah kami, Pak Arif, kita bolak-balik ya Pak ya. Hampir 1 minggu sekali saya evaluasi, follow up. Dan terakhir saya 3 minggu yang lalu lah saya ketemu Pak Dirjen ya di Jakarta. Dan saya meyakinkan diri beliau untuk tentunya sementara dibuka, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak ya di wilayah Kabupaten Karawang. Dan saya melihat respon dan antusiasnya sangat luar biasa. Di daerah Warung Bambu ini resmi akan dibuka kembali. Tepuk tangan di sini. Jadi kita sepakat, kita jaga bareng-bareng, ya. Kita jaga keselamatan diri kita, ya. Kita jaga kebahagiaan orang-orang yang mengasihi kita, sepakat, ya. Kita jaga ya semuanya lah, karena kita nggak bisa, saya nggak bisa bekerja sendiri, pemerintah nggak bisa bekerja sendiri, kami perlu bantuan dari seluruh masyarakat Kabupaten Karawang. Jadi kalau misalnya kira-kira ayah rumah hilang, ibu wajib negur. Kalau ibu pas ada di warung sini. Tarik bu, ya. Hati-hati, nanti ditutup lagi loh. Kalau misalnya ada kesalahan lagi, ditutup lagi, gitu nggak? Jadi artinya kita harus jaga bersama-sama. Siap? Siap kita jaga bareng-bareng? Siap, ya. Hati-hati, benar, ya. Itu saja mungkin dari saya. Semoga pembukaan perlintasan kereta api Warung Bambu ini memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Semoga pertumbuhan ekonomi bisa terus berjalan kembali dan kembali pada kondisi awal
bisa kita hidupkan kembali lah ekonomi masyarakat di sekitar Warung Bambu. Dan terima kasih banyak. Tadi Pak Danin tanya, ini tumpengnya dari Disup? Bukan. Masyarakat udah lama sekali nawarin saya makan tumpeng, mau makan uduk, tapi kan makannya saya sekarang nggak terlalu banyak, mau lagi diet. Ya. Ya. Jadi yang pasti terima kasih banyak. Inilah kebersamaannya orang Karawang. Inilah hebatnya masyarakat Karawang. Guyup, solid, kompak, dan memberikan kontribusi yang terpenting bagi pembangunan. Hidup Karawang. Ya. Itu masyarakat Karawang. Itu masyarakat Warung Bambu. Ya. Jadi makan yang disediakan kita makan bareng-bareng, ya. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Tolong dijaga, ya. Tolong dijaga, tolong dirawat. Ini punya kita semua. Ini menggunakan uang rakyat, uang Bapak Ibu semuanya. Artinya kita harus menjaga bersama-sama. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Desember 2019, Pos PJR 159 Warung Bambu, dengan ini saya nyatakan resmi penggunaannya. Takbir. Allah Akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kita semua dijadikan pribadi-pribadi yang insyaallah kita menjaga bersama-sama fasilitas negara yang dibiayai oleh anggaran negara, oleh anggaran rakyat, uang rakyat, dan mudah-mudahan insyaallah Karawang yang kita cinta ini bebas dari kecelakaan yang sudah kita harapkan bersama-sama. Sehat selalu buat kita semua, sukses selalu buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Kita jaga bareng-bareng dan memberikan nilai-nilai ekonomi yang baik. Ya, keprok. Tentunya saya berkewajiban di tahun mendatang membuat presentasi yang saya janjikan.
masyarakat yang diberikan oleh Tuhan. Sebab saya memikirkan sesuatu yang mengurangi kecilan yang terlalu. Satu lagi buat program pemerintah dari Kompas, peran ibu dalam menjalankan ideologi tentunya peran entah itu sebagai pemimpin maupun juga sebagai peran yang penting karena ibu sebagai pemimpin anak-anak, ibu sebagai pemimpin wilayah, pemimpin perusahaan, itu tentunya juga tidak lepas dari peran yang penting untuk memperkenalkan anak-anak sebagai sehingga ini merupakan tujuan bangsa. Saya rasa bukan hanya yang saya harus